Kamu lo, itu kan angkatan. Mau berapa? Enggak, gua pasang aja. Avatar yang Avatar itu kan ada Avatar Gordon, Avatar Kalimaya. Kalimaya aja, Kam. Oh, iya, Bang. Kalau ini rada susah tapi dapetin lakinya dulu. Ini benar-benar kan aneh kalau udah nge-share, udah orang dapet kan kagak enak kan emang orangnya. Iya iya. Avatar. Avatar. Ya lu kalau yang mau ambil gue ngambil. Ya udah ntar share aja. Nah, mau cepat banget. Nah, gini. Enggak gini aja. Kalau dia yang ambil gampang. Gue datang ke sini gue colong. Nah, kan pas kan ya? Dua kali kita kecolongan berarti. Pas enggak? Tinggal ambil aja, wah. Avatar ya, udah gue bawa udah. Udah gede masih mencolong-colongan aja. Gue bawa. Gua ngeliat Cupang ini, ah biasa adalah. Cupang itu naik turunnya terhitung cepet. Cuman, maaf nih. Bukan maaf lagi sih. Kayaknya nih, sepertinya. Kalau emang ini pasta ini berfungsi, dan emang ke Cupang. Emang dikasih ke Cupang udah sumpah? Udah? Udahlah, gimana? Udah ke Cupang. Coba pas sekarang gak jajah-jajah ke Cupang. Mana? Oh, tapi gak bisa. Ini terlalu gede. Apa terlalu gede? Yang nol. Apanya? Ini kan bukan larva. Oh, yaudah. Udah gede. Jadi apa ya? Kurang lidi. Hari gini masih main serit aja. Iya. Slayer. Sisa. Enggak, kalau tadi bagus, Cupangnya gua bawa. Ini bawa nih. Enggak bawa itu, enggak apa-apa. Gocengan ini. Aja buat apa? Gua lihat juga. Itu apaan, Mak? Enggak apa-apa kita uji coba. Enggak, udah itu belum apa. Ini enggak ada bendingan ini airnya nih. Kurang. Kurang mendidih. Ya, hancur. Kemarin kita Cupang juga Blue Rim. Uh-huh. Half Moon sama Fancy Color. Jadi itu pijahannya. Mang, terus aneh jemur lah di tadi. Tolong dong, hilang semua pijahannya. Hah? Ini ada Blue Rim bagus banget juga. Panasin tadi yang harga nih pemirsa, Blue Rim yang pasti kalau yang ngomong Blue Rim pasti tahu beli beta yang ngejual Blue Rim harga 150 juta, 150 juta, 80 juta. Nah tuh aneh punya tuh temen beli 6.000. Nah ada di rumah noh belum ada perempuan ada berapa ya? Emang dia beli apa? Oh. Dia jadi dia ingin apa sih? Kita lu ada lagi berarti. Jadi dia beli tuh dari Libeta, cuma ada bocor dikit, tapi kan gen Libeta. Bocor warna. Bocor apa? Iya warna. Kalau gen Libeta tuh bedanya sama Blue Rim lain tuh, dia dikasih daun ketapa nggak pecah, coba. Tapi ini nggak ada, nggak begitu ngerti dah. Ya kurang. Karena orang banyak yang ngecengin. Gila lu. Tuan kira. Jual juga kira-kira harganya katanya, tapi dia cuek aja. Doang Cupang. Emang udah gua dari makan larva, Cupang. Cupang itu bisnis yang bermasalahnya di pakan. Karena pakannya putir, pecu. Gak bisa sekarang mau ngapain pakai pasta gua juga. Nah ini lagi ngomong masalah pembudidaya Cupang tuh di situ capeknya. Nah, yang kalau udah ada beginian emang bisa dimakan sama Cupang nih. Berarti kan orang kagak perlu beli kutir, kagak perlu. Nah, nanya gua sekarang. Wani piro? Nah, wani piro ayo. Ini mau dijual juga. Wani piro? Lah, mana? Wani piro? Entar kalau aneh sama ini kagak enak bahasanya. Aneh ketawa aja. Kurang. Hah? Kurang. Dia pakai yang sat, yang dua ini ya. Yang sat yang nol. Ada lagi, Mang? Ada. Orang biar Cupang nih begini nih dikasih upil aja dihajar. Apa ini? Hah? Kalau Cupang khususnya jualan. Dia kan protein. Jadi apa tuh? Jualan. Cacing. Bukan. Bubuk mem. Itu proteinnya 90%. Protein 90%, kita enggak bantah. Nah, gitu pemirsa. Nih lagi ngomongin pasta nih, pasta buat burayak yang baru lahir tuh. Pakai mem sama adik nih. Pengen. Makan. Makan dulu makan. Habis. Pengenalan biasa.
Dia belum tahu kali ini apa nih nih, burger. Dia yes, makan tempe orek. Kita pinggirin dulu dah. Jadi ini dia aku suruh nyoba, tolong campurin pakai jamuran atau mayang. Tambahannya sama yang pasta yang udah ada di ini. Itu dari ya kalau cacing emang gimana ya? Emang udah kita selama ini biasa makan cacing gitu ya. Larva kita. Tempe. Coba kasih cacing sama pasta itu doang udah. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.